Selamat datang, Pastor Mark. Mister. Okay. Selamat datang, Mister Mark. So, sekarang saya nak tanya soalan ini. Bagaimana agama Kristian diamalkan di Malaysia pada masa kini? Di dalam Malaysia, kita ada lebih kurang 1.9 juta orang Kristian dari Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak. Tapi majoritinya ada di Sabah dan Sarawak. So bagaimana diamalkan adalah kita dalam Christianity ada banyak denomination macam Anglican, Catholic, Methodist dan juga ada Lutheran. So ada banyak denominasi yang lain-lain lah. So setiap denominasi menjalankan pengurusan mereka sendiri. Tapi dari segi kepercayaan, semua denominasi adalah sama lah. Kita semua percaya kepada Tuhan Yesus dan mengamalkan pengajaran dan hidup mengikut ajaran dia. So ini adalah sama untuk semua denominasi. Tapi apa yang berbeza adalah dari segi pengurusan gereja berlainan, struktur organisasi gereja berlainan. Itu satu. So cara diamalkan nombor satu adalah setiap gereja mengamalkan pengurusan mereka sendiri. Dari mana mereka ada ketua mereka. Beberapa denominasi ketuanya adalah bishop. Mereka ada bishop sendiri. Lepas tu dari segi gereja ada padri, pastor, priest yang menjalankan pengurusan dari gereja. Kemudian dalam gereja ada ramai lagi pemimpin-pemimpin yang dipilih untuk menjalankan, membantu pastor untuk menjalankan pengurusan dari segi agama dan juga pengurusan dari segi pentadbiran. So ini adalah amalan biasalah. Dan kemudiannya kita juga ada organisasi atau pertubuhan badan-badan yang menjaga hak orang Kristian. So dekat Malaysia ni kita ada satu pertubuhan organisasi ni panggil CFM, Christian Federation of Malaysia. So under CFM ni kita ada lagi tiga pertubuhan lain. Satu, pertubuhan Catholic Bishops. Nombor dua adalah CCM, Church Council of Churches of Malaysia. Dan ketiganya kita ada NECF, National Evangelical Christian Federation. So tiga kumpulan ini akan menjaga gereja-gereja di bawah mereka. So apabila sesuatu berlaku atau kita hingga bercakap ingin berkomunikasi dengan kerajaan, so gereja tidak seterus dengan terus pergi berjumpa kerajaan, tidak. Mereka akan menyalurkan pendapat atau perbincangan kepada organisasi ini. Kemudian organisasi ini akan berdiskusi atau berbincang dengan pihak kerajaan. So ada masalah ke ataupun dari segi, bukan masalah saja, tapi dari segi untuk berterima kasih untuk kerajaan, memberi pendapat kepada kerajaan dari segi apa kepentingan orang Kristian, jika orang Kristian diancam, jika orang Kristian memerlukan pertolongan. So kita akan bercakap dengan kerajaan. Ini kita anggap sebagai satu cara berdiskusi dengan cara yang lebih berohani, cara yang lebih silaturahim daripada membuat bercakap sendiri. So pertubuhan ni membantu orang Kristian bercakap kepada kerajaan. So itu satu, itu nombor dua lah. So dua perkara ni yang biasa dari segi semua pengurusan gereja di dalam masyarakat Kristian. Nombor satu, setiap gereja menjalankan pengurusan sendiri. Nombor dua, kita ada pertubuhan-pertubuhan dari segi national level yang akan bercakap bagi pihak orang Kristian. So ini dua adalah cara Kristian diamalkan, agama Kristian diamalkan di dalam negara kita. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya dari Health College untuk bertanya pasal subjek untuk melaksanakan riset saya. So, dalam gereja St. James ni, apakah perangan gereja ni? Gereja St. James, pada amnya semua gereja, matlamat utama semua gereja adalah untuk nombor satu, untuk membimbing ahli-ahli gereja supaya memupuk dan membimbing nilai-nilai Kristian dalam semua ahli gereja supaya mereka boleh menjadi individu yang berpegang teguh pada ajaran Kristian. Dan pada utamanya adalah berpegang teguh kepada ajaran Kristian berdasarkan prinsip-prinsip di dalam Bible. So iaitu nombor satu adalah untuk supaya individu dalam setiap gereja menjadi seorang yang berpegang teguh kepada prinsip
ajaran Bible. Keduanya, gereja juga adalah satu tempat di mana semua orang boleh datang. Bukan untuk menjadi seorang Kristian, tapi boleh datang untuk mendapat kasih, mendapat bantuan. Sebab dalam gereja, kita juga ada macam kumpulan-kumpulan yang memberi perkhidmatan sosial kepada orang yang memerlukan. Seperti memberi makanan kepada yang tidak ada, memberi kaunseling, dan semuanya dilakukan oleh gereja. So, tadi you sebut, apakah nilai-nilai Kristian yang diamalkan oleh gereja kamu? Pada amnya, semua gereja mengamalkan nilai-nilai berdasarkan Bible. Sebagai contoh, kebanyakan ajaran adalah berdasarkan ajaran daripada Yesus Kristus, Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. So, seperti contohnya, seperti ada dua nilai utama yang diajar oleh semua gereja. Satu adalah menyayangi Tuhan dengan seluruh hati, minda dan kekuatannya. Dan keduanya, mengasihi saudara, mengasihi jiran sebelah anda seperti mengasihi diri anda sendiri. So inilah dua nilai utama yang diajarkan. So macam mana, bagaimana gereja ini membubuh, mengekalkan mereka mengamalkan agama Kristian dengan setiap hari? Adakah mereka selalu bersembahyang atau mereka rela datang untuk sembahyang? Setiap di dalam seluruh dunia ni, semua masyarakat Kristian secara amnya akan berjumpa di dalam gereja pada setiap hari Ahad. Hari Ahad adalah hari cuti untuk semua, dan hari Ahad juga adalah di mana setiap individu yang beragama Kristian akan datang ke gereja masing-masing bersama dengan individu-individu yang lain untuk mengadakan fellowship, satu perjumpaan bersama sendiri. Dan mereka akan pada hari yang tersebut, mereka akan melalui satu jemaah. Jemaah maksudnya macam service, Sunday service, yang bermula dari pagi sampai petang. Ini satunya. So dalam di dalam service itu, padri atau ketua gereja akan menyampaikan khutbahnya, menyampaikan sermon, di mana melalui sermon itu nilai-nilai Bible akan diterapkan kepada masyarakat lah, kepada ahli-ahli gereja. So saya dengar gereja ni ada buat tatika untuk kanak-kanak. So apa ajaran nak bagi kanak-kanak untuk amalkan? Di dalam tatika, mereka mengikuti silibus yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. So tiada ajaran ajaran nilai murni yang diterapkan, nilai-nilai moral yang diterapkan melalui silibus. So, seperti contohnya, sebelum bermakan, mereka akan berdoa. Berdoa kepada Tuhan masing-masing. So, nilai seperti itu yang diterapkan. Supaya kanak-kanak dari kecil boleh mengamalkan nilai-nilai inilah sampai mereka besar. So, dekat tadika ni kita ada silibus untuk kanak-kanak dari umur 3 sampai 6 tahun. So kecuali tatika dan untuk agama, untuk sembahyang, ada program lain untuk menamakan dekat gereja ni lah. Selain untuk masyarakat atau individu-individu yang datang ke gereja, saya ingin bercakap mengenai dua lagi aktiviti yang dijalankan oleh gereja. Nombor satu adalah aktiviti social concern, aktiviti social, di mana baru-baru ini kita ada mengamalkan perjumpaan pekerja-pekerja asing. Sebab kita berada di Sentul, dan Sentul ada banyak masyarakat orang asing. Kami mengadakan perjumpaan untuk orang asing, di mana kita mengadakan macam fellowship. Mereka datang untuk berkenalan, makan, berlepak dan just to have fun lah. Dan keduanya, kami juga melalui aktiviti Christmas. Kami selalunya adakan pesta Christmas di mana kami berjumpa
dengan masyarakat-masyarakat di seluruh masyarakat di Gereja Sentul ni. Kami berjumpa di tempat mereka sendiri dan kami mengadakan pesta ni. Kami akan memberi hadiah kepada semua kanak-kanak yang datang, memberi makanan, mengadakan magic show, membawa Santa Claus. Inilah yang gereja lakukan untuk masyarakat sekeliling. So, ini ya perangan gereja. Apakah perangan ketua gereja ini? Peranan ketua gereja. Ketua gereja juga dikenali sebagai padri, pastor. Di mana pastor adalah orang yang bertanggungjawab sebagai pengurusi pengurusan gereja. Nombor satu. Dan keduanya, padri juga merupakan orang yang akan memupuk dan menjaga ahli-ahli gereja dari segi keagamaan. So, nombor satu, sebagai padri, peranan utama adalah untuk menjaga pengurusan gereja bersama dengan ahli-ahli gereja yang lain, seperti kewangan, seperti menjaga fasiliti, menjaga segala urusan yang penting dalam gereja. Keduanya, padri dari segi agama adalah orang yang akan seorang yang menjaga kita sebagai seorang bapa, menjaga kita sebagai seorang anaknya sendiri, dari segi memberi kaunseling jika kita kesusahan, berjumpa kita di rumah jika kita sakit, dan padri akan sentiasa memupuk nilai agama dari segi kerohanian, dari segi benda-benda yang betul lah, supaya kita menjadi seorang individu yang berpegang teguh kepada pegangan agama Kristian. So, adakah contoh program yang diadakan untuk ketua gereja? Program yang ada untuk ketua gereja? Dari segi gereja tidak ada, tapi ketua gereja selalunya berjumpa dengan ketua gereja yang lain, dan mereka juga ada fellowship sendirilah dari segi untuk bagaimana untuk membina diri mereka menjadi pemimpin yang lebih pemimpin yang lebih kuat, pemimpin yang lebih inovatif dan kreatif dari segi kepimpinan mereka. So, itu aktiviti dari segi ahli-ahli gereja, ahli-ahli padri sajalah. Adakah jalan kepada semua agama Islam, semua agama Kristian? Ketua gereja? Ya. Ketua gereja, padri. Kalau setiap gereja tu ada ketua gereja sendirilah, padri dia. So, mereka yang bertanggungjawab untuk menerapkan nilai-nilai keagamaan kepada ahli-ahli gereja mereka sendiri. Boleh bagi contoh program? Contoh program, kebanyakannya adalah berteraskan Bible. So, padri dan pastor, peranan utama adalah untuk menerangkan, menjelaskan perkara yang tertulis dalam Bible. Sebab mereka ada melalui pendidikan formal. Mereka akan menghadiri sekolah Bible di mana mereka belajar lebih mendalam untuk mengaji Bible, dan kemudiannya mereka akan menyampaikan message itu kepada kami lah. So, itu peranan ketua gereja. Sebab bukan semua individu Kristian mengkaji Bible dengan sendiri. Mereka boleh membuat begitu, tapi bukan kesemuanya membuat. Jadi ketua gereja lah yang peranan untuk menerangkan apa yang tertulis dalam Bible. So, dalam Bible ada berapa jenis? Dalam Bible, Bible sebenarnya ada satu jenis saja. Ada 66 buku dalam Bible tu. Maksud Bible adalah Biblia. Biblia means books. Bible adalah satu kompilasi buku-buku. So, ada 66 Bible, di mana ada dua bahagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Old Testament and New Testament. Perjanjian Lama, Old Testament, mempunyai 39 buku. Dan Perjanjian Baru, New Testament, ada 27 buku. So, kalau campurkan, ada 66 buku lah. Satu jenis Bible, tapi ada banyak translasi. Sebab dalam dunia ni ada lebih kurang 2,000-3,000 bahasa. So, Bible boleh dijumpai dalam semua bahasa di dalam dunia ni. Boleh tak Sir terangkan seni bina gereja ini serta tahun bila gereja ini dibina? Ciri-ciri gereja adalah berbeza mengikut denominasi atau sejarah mereka. So, gereja St. James adalah gereja Anglican. Maksud Anglican adalah Church of England. So, asal usul gereja atau seni binanya adalah semirip
seiras dengan gereja-gereja di London, di England. So di mana dia lebih kepada struktur dan rupa bentuk gereja lama. Di mana dia ada satu, pada kalau anda masuk tadi, masuk pintu utama, dia selalunya terus kamu akan nampak satu salib cross di hadapan. So itu adalah struktur yang sama di semua gereja yang kamu masuk, dari segi Anglican atau Methodist. Kamu apabila kamu masuk dalam gereja, perkara pertama yang kamu akan lihat adalah salib di hadapan. So tujuan utama kenapa salib di itu adalah perkara pertama yang kamu akan nampak, sebab itu adalah sebagai satu peringatan kepada semua yang masuk dalam gereja bahawa Tuhan Yesus pernah disalibkan pada satu masa ketika lalu untuk penebusan dosa semua orang di dunia lah. So itu sebabnya perkara pertama yang kita nampak adalah salib. Dan keduanya, semasa kita melihat salib, kita selalu akan mengingati Tuhan Yesus yang meninggal untuk kita, yang disalibkan untuk kita. So ini adalah dua perkara utama kenapa salib adalah image pertama yang kita nampak bila kita masuk dalam gereja. Perkara kedua, selalunya gereja Anglican, tempat membaptiskan ataupun baptism font adalah di tempat masuk gereja sebelah kiri tadi. Tujuan utamanya adalah untuk mengingatkan semua orang, kita apabila kita masuk gereja, kita telah dibaptiskan di dalam nama Yesus. So kita semua satu keluarga lah. So tak kira orang kaya ke orang miskin, dalam agama semuanya adalah sama, setaras, setaraf, dan sama level lah. Tak ada yang lebih tinggi daripada seseorang yang lain. Perkara ketiga adalah satu rupa bentuk di mana tempat atasnya terbuka, roofnya terbuka sikit. Jadi bukan bawah tapi dia terbuka. Ini adalah just dari segi artistik lah, untuk nampak lagi cantik. Dan ciri-ciri lain tu adalah just untuk dari segi dekorasi saja. Dia tidak ada banyak meaning dari seginya. Tapi ciri-ciri ini adalah satu just untuk tujuan bangunan. Dia tidak ada nilai-nilai agama di belakang, kecuali salib dengan tempat membaptis tadi yang saya katakan. Itu satu. Keduanya, sejarah St. James Church. Church ni dibina pada tahun 1933, church pertama. So masa tu church ni tidak sebesar ni lah, hanya satu pondok kecil di tempat ni. Church ni dibina pada waktu ramai orang Kristian yang bekerja sebagai pekerja untuk KTM, Kereta Api Tanah Melayu. Quarters KTM adalah di belakang ni dulu. So ramai orang Kristian pada masa tu berfikiran kita perlu ada satu tempat untuk berkumpul dan memuji Tuhan, untuk untuk berdoa, bersembahyang. So mereka semua datang sekali dan membina church ni. So church ni lepas tu berkembang, ramai lagi orang yang datang, dan orang yang ada pun berkahwin, ada anak. So biasalah dia berkembang kan. So menjadi lebih ramai. So pada tahun 1988, mereka membina skuto ni, church ni yang besar ni, main sanctuary kita panggil, dan juga building yang lama sebelah kiri, sayap kiri. Tapi selepas itu gereja berkembang lagi, dan pada tahun 2011 kita membina hall ataupun 3-story building sebelah ni. Sayap yang sebelumnya satu level, sekarang ni jadi 3 level lah. So kita ada main sanctuary, tempat ni yang besar ni. Kemudian sebelah tu kita ada chapel, gereja kecil yang boleh memuatkan 250 orang. Lepas tu kita ada dewan yang boleh juga memuatkan 250 orang. Dan juga ground floor, boleh buat parking dan ada event lah. So yang ni adalah sejarah church selama ni, 1933, 88 dan 2011. Dan kita biasa mencari berfikirlah macam mana kita nak menghiasi lagi gereja ni, bagaimana kita nak membina lagi lah. Tapi setakat ni kita ada seramai 400 penganut, 400 ahli gereja yang datang. So setakat ni gereja ni cukup untuk accommodate semua orang yang datang lah. So kita tidak tahu apa yang berlaku pada masa hadapan. Setakat ni kami bersyukur kepada Tuhan dan kerana memberikan tempat untuk berjemaah, tempat untuk berdoa, berkumpul sebagai penganut orang Kristian. Ya.